Pemerintah Kota, Pemkot, Bandar Lampung, Provinsi Lampung mengatakan bahwa pemerintah pusat segera merevitalisasi pasar tradisional Pasir Gintung dengan Standar Nasional Indonesia, SNI. Pasar Gintung ini memang menjadi atensi dari Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke sana beberapa waktu lalu, kemudian menyuruh Menteri PUPR untuk menganggarkannya, kata Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Iwan Gunawan, di Bandar Lampung. Revitalisasi Pasar Pasir Gintung sebagai pasar tradisional yang berada di pusat kota Bandar Lampung akan disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia, SNI. Proyek revitalisasi ini dimasukkan dalam anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Telah dilakukan lelang bulan Agustus tahun 2023, pembangunan Pasar Pasir Gintung sudah dimulai dan bila renovasinya telah selesai maka akan diserahkan ke Kota Bandar Lampung untuk dikelola. Pantauan udara sudah terlihat land clearing, persiapan pondasi terlihat dari tumpukan material dan pembesian serta lokasi sudah dipagar keliling dengan safety area karena berbatasan langsung dengan Pasar Bambu Kuning. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Wilson Faisal mengatakan bahwa revitalisasi Pasar Pasir Gintung merupakan tindak lanjut usai Presiden Joko Widodo berkunjung ke pasar tradisional itu. Kemudian, lanjut dia, pemerintah kota akan menyosialisasikan pembangunan Pasar Pasir Gintung kepada pedagang dan masyarakat sekitar. Sementara untuk menampung para pedagang sudah disiapkan relokasi di Pasar SMEP, arahan Ibu Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana. Jumlah pedagang Pasar Pasir Gintung diperkirakan mencapai 500 orang lebih dengan yang terdata di Dinas Perdagangan yakni 320 orang pedagang yang berada di dalam pasar dan di luar sekitar 200 orang, untuk luas Pasar Pasir Gintung mencapai seluas 2.000 meter persegi, meski dibangun, jumlah pedagang yang ada di dalam jumlahnya tetap sekitar 320 orang, revitalisasi Pasar Pasir Gintung ditargetkan bisa rampung tahun 2024 mendatang.